Tepat sekitar tahun 2007 28 November hari Kamis Pahing, kurang lebih jam 8 pagi. Melihat ada pengamen baru di salah satu perempatan di Bandung dengan menyanyikan salah satu lagu miliknya Peter Pan. Lalu kudukan disebut ikut coba interogasi seperti maling. Kutanya kesana kemari tentang riwayat hidup kelakuan baik sekolah lulusan apa domisili di mana anak siapa serta anak keberapa. Karena aku merasa iba lalu ku ajak tinggal di rumah kebetulan yang kontrak lumayan besar dengan biaya 500.000 per bulan. Belum termasuk biaya listrik, biaya telepon, iuran wajib sampah, uang kematian dan lain-lain dan capek. Dari bulan demi bulan si Burik mulai tak nampak gembelnya lagi karena mulai rajin mandi serta berpakaian rapi. Tak terlalu hinyai kulit hitam tapi tak degil serta bekas korek di kaki mulai tak terlalu nampak. Dan si Burik mulai tahu apa arti itu cinta. Suatu hari setelah beberapa bulan berlalu karena aku sering kerja berangkat pagi pulang sampai larut malam bahkan tak pulang ke rumah kan harus kerja keluar kota. Aku tak peduli yang penting pulang bisa bawa uang. Bisa bawa uang. Sedangkan di rumah kontrakan hanya tinggal mereka berdua, istriku dan si Burik saja. Entah kesambat siluman apa, siluman gagang pantau, monyet lipan lalai simpan atau siluman babi, aku pun tak tahu. Ku dengar kabar mereka berdua kepergok sedang indahoy. Oh, tak mungkin kalau sahabat pun sendiri bisa setega itu padaku. Sungguh aku tak percaya bahwa aku tak pedulikan omongan mereka. Namanya juga ibu-ibu tukang rumpi. Ibu-ibu tukang rumpi. Aku seperti mimpi buruk di siang bolong. Si Burik berak tepat di wajahku. Kulihat mereka berdua sedang bercumbu rayu di atas ranjang kontrakan. Hancur hatiku berkeping-keping jadinya. Lalu ku hajar muka si Burik, ku jamak rambutnya, ku tunjuk-tunjuk mukanya sambil bernyanyi dangdut. Kau bagaikan pagar yang makan tanah. Mana pagar makan tanah. Mana pagar makan tanah. Mana pagar makan tanaman. Pagar makan tanah. Mana pagar makan tanah.